Proyek pembangunan rel ganda di Cirebon, Jawa Barat terus dikebut. Proyek itu ditargetkan selesai pada Juni mendatang. Pembangunan rel ganda di jalur selatan sudah dimulai dari Cirebon hingga Purwokerto. Di Cirebon, pembangunan melintasi Desa Mertapada, Kecamatan Artanajapura. Saat ini rangkaian baja rel sudah mulai dikirim setelah sebelumnya pekerja melakukan pengurukan tanah. Puluhan pekerja ini terus mempercepat pembangunan rel ganda mengingat batas waktu penyelesaian sudah sangat dekat. Diharapkan pada Juni mendatang, rel ganda siap dioperasikan untuk angkutan mudik dan arus balik Lebaran.